Itu banyak yang melihat yang waktu ramai-ramai kena. Kecurigaan adanya motif penipuan menggunakan boneka jenglot terbongkar. Sang pelaku yang ditokohkan masyarakat Lutfi mengaku motifnya ekonomi. Sebelumnya Lutfi mengklaim bonekanya sebagai jenglot, yakni sejenis boneka jadi-jadian yang biasa digunakan dalam ilmu hitam. Namun ulah nyeleneh ini terbongkar. Polisi mencurigai jenglot itu adalah boneka biasa yang menyerupai jenglot. Ini belinya jelas. Digunakan. Iya. Berapa? Beli berapa? 100. Iya. Beli dari siapa itu? Pak Yudi. Pak Yudi. Iya. Kalau dia. Iya. Oh ini gimana ini? Katakan mana? Akal bulus Lutfi terkuak setelah salah satu taring jenglot patah ternyata terbuat dari tusuk gigi. Menurut Lutfi, sang pelaku yang melakukan aksinya agar bisa terkenal dan menyedot perhatian masyarakat. Ia mampu menarik uang dari masyarakat dari sumbangan kotak amal saat warga hendak melihat jenglot yang memang sengaja diletakkan di depan rumahnya. Dari situ Bondo, Jawa Timur, Bambang Sugiyarto melaporkan.